Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar cara menyalakan LED dari SP32. Jadi cara menyalakan LED internal dari SP32 itu sendiri. Kita akan bikin programnya di Arduino seperti biasa. Kita buat file baru. Lalu sama seperti sebelumnya, kita ambil saja contoh program cara menyambungkan SP32 ke Wi-Fi. Tinggal kita ambil saja, kita copy paste semua. Nah, sama seperti sebelumnya, kita perlu menambahkan blink template-nya dan blink device. Bisa kita ambil dari blink yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat template dan juga device untuk menyalakan LED. Biasa saja kita copy. Lalu kita juga perlu mendefinisikan pin dari LED itu sendiri, di mana pin untuk LED internal dari SP32 ada di pin D2. Jadi kita definisikan saja. Pin LED. Lalu seperti biasa kita perlu memasukkan variabel token ini yang udah kita copy paste ke dalam sini. Lalu kita perlu mengganti SSID dan juga passwordnya sesuaikan dengan password yang kalian gunakan, wifi yang kalian gunakan. Lalu di bagian void setup kita perlu mendeklarasikan pin mode, di mana pin D2 LED yang tadi kita deklarasikan. Itu sebagai output. Selain kita mendeklarasikan pin mode di project up, kita juga harus membuat fungsi untuk mendeklarasikan virtual pin dari LED itu sendiri sehingga bisa diaktifkan lewat blink. Untuk sintaksnya kurang lebih seperti ini. Di sini dari blink yang sudah saya buat, saya pakai virtual pin di V1 untuk LCD. Ini bisa disesuaikan saja, jika tidak sama dengan V1 juga bisa diganti. Lalu kita kasih fungsi ketika parameter parameternya tinggi, maka di pin output akan tertulis tinggi juga. Sebaliknya, selain itu maka akan tertulis low. Oke, sama seperti sebelumnya,
untuk mengetahui apakah SP32 kita sudah terkonek ke WiFi atau tidak, kita bisa menambahkan fungsi seperti sebelumnya. Oke, ini untuk programnya. Langsung aja kita upload dan kita coba di komponennya.